Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. So ini adalah bengkel gaya UKM. Nama saya Dr. Ahmad Zamri Mansor. Saya akan mengendalikan bengkel dalam talian yang berkaitan dengan gaya UKM. Yeah. Tarikh hari ini ialah pada 7 Jun 2020 jam 11.30 pagi. Okay, tempat berada di rumah masing-masing menggunakan aplikasi Zoom. Ya. Yeah. Jadi kita ada ramai peserta di sini, lebih kurang 27 orang dan beberapa orang lagi akan masuk. Mereka akan masuk kemudian. Kesemuanya adalah pelajar-pelajar eksekutif dari Sarawak. Eh. So kita ada siapa ni? Yang sebelah saya Wong, Margaret, Bar, Lee, Melissa, ya, yeah, dan Lee Mei Chiu. Cikgu Rose, Florangel, Nur Farahin, tu beberapa nama. Ah, okey, begitu juga Siti Hawa, Cikgu Sia, Dayang, Seligi, Dewi, Farah, ya. Yeah. Okey, Tracy, ada beberapa lagi tu nama, ya. Yeah. Alright, okey, jadi sekarang ni saya akan start share the screen yang mengandungi maklumat-maklumat penting, ya. Gaya UKM ni sebenarnya ada banyak, tapi saya nak fokus kepada yang berkaitan dengan penulisan kertas projek dan juga tesis saja, ya. Okey, so mana-mana yang penting tu, mana-mana yang yang lain tu nanti boleh membuat pembacaan sendiri. So sekarang ni saya akan terus pada slide. Alright, okay. Okay, gaya UKM, ya. Yeah? Okay, so bengkel ni akan dilakukan. Yang pertama sekali, saya akan mengadakan perbincangan tentang ciri-ciri penting yang ada dalam gaya UKM, penulisan artikel mengikut gaya UKM. Dan selepas itu, kita akan mengadakan satu sesi kuis yang menarik, ya, yeah, yang menggunakan telefon bimbit masing-masing. Jadi harap itulah dapat memberikan perhatian, cuba dengar betul-betul dan tanya soalan sekiranya ada soalan, ya. Okey, gaya UKM, ya. Okey, jadi untuk dapatkan slide ini, link ini adalah apa ni, yang terpilih daripada gaya UKM. Gaya UKM tu dia agak banyak. Kalau kita nak settle, sebenarnya kita kena buat 2 hari, ya, 2 hari bengkel, tapi kita nak buat 2 jam saja. Okey, jadi untuk dapat link ni boleh live version menggunakan slide dekat sini. Tapi kalau misalnya nak simpan, nak nak print sebagainya, boleh ambil yang PDF version, ya. Alright, yang pertama sekali, bagaimana untuk menulis abstrak dan juga terjemahan, ya. Jadi kalau kita menulis thesis ataupun kertas projek, ya, tulis abstrak dan lepas tu tulis juga dalam bahasa Inggeris, ya, terjemahan abstrak dalam bahasa Inggeris, ya. Jadi setengah jurnal juga menghendaki perkara yang sama, tulis abstrak bahasa Melayu, kemudian ada yang dalam bahasa Inggeris. Okey, so abstrak dan terjemahan. Abstrak dan terjemahan hendaklah di-type dalam satu perenggan. So ingatlah, abstrak tu jangan buat banyak perenggan, satu perenggan saja. Selang satu baris pada halaman berasingan, dimulakan pada halaman baru, ya. Yeah. Alright, jadi perkara yang penting ialah panjang abstrak hendaklah 200 hingga 300 patah perkataan sahaja. Tak perlu panjang-panjang, ya. 200 hingga 300 patah perkataan, 300 maksimum, ya. Hendaklah merangkumi maklumat berikut. Yang pertama, persoalan kajian, ni permasalahannya. Yang keduanya ialah tujuan kajian, ya. Tujuan ataupun objektif kajian. Yang ketiganya ialah lokasi kajian sekiranya berkaitan. Yang keempat, metodologi kaedah kajian, ya. Yang kelima,
hasil kajian, penemuan baru seperti teori, istilah, teknologi dan sebagainya, ataupun apa juga dapatan yang seperti yang terdapat dalam bab yang keempat, anda ringkaskan. Yang kelima, sumbangan terhadap bidang ilmu, itu apa, dan implikasi kepada dasar jika berkaitan. Ya? Okay. Seterusnya. Abstrak tidak boleh mengandungi maklumat berikut. So yang ni saya ingat walaupun bukan gaya UKM, APA, perkara yang sama. Tidak boleh mengandungi maklumat berikut. Yang pertama, tambahan, pembetulan, sebarang maklumat yang tidak terdapat dalam thesis. Jadi semua yang dalam thesis tu kita rangkumkan ada pada abstrak. Yang kedua, jadual ilustrasi rujukan langsung. Dalam abstrak tidak boleh ada jadual, dalam abstrak tidak boleh ada ilustrasi, dan dalam jadual tidak ada rujukan. Ya, jadi tak perlulah kita tulis apa citasi dalam tu. Yang ketiga, pemerihalan terpinci tentang eksperimen, organisma, kaedah piawai, teknik, alat tidak boleh ada. Tak perlu terang secara perinci bagaimana kaedah dilakukan kajian. Cuma ringkaskan saja. Itu paling-paling ringkas. Sebut saja apa itu kaedah yang digunakan apa. So ada istilah-istilah yang tertentu. Ya. Tidak perlu ada rujukan dan sorotan literature, sorotan kesusastraan ya, tentang karya dan sebagainya. So empat perkara ini tidak perlu ada. Ya. Jadi kesilapan yang selalu dilakukan ialah yang paling banyak saya rasa menulis rujukan. Dia letak apa rujukan dalam abstrak itu, maksudnya citation ya. Smith 2010 dalam tu. Jadi itu tidak tidak diperlukan. Begitu juga dengan jadual dan sebagainya. Okey, seterusnya jadual dan ilustrasi. Jadual dan ilustrasi. Okey, tajuk ni biasa kita panggil apa? Caption. Tajuk jadual berada di atas. Tajuk jadual berada di atas ya. Yang kecil-kecil tu anda boleh baca sendirilah berapa font size dan sebagainya. Caption berada sebelah atas jadual. Ilustrasi di bawah jadual. Di bawah jadual ya. Okey. Maksud ada dalam jadual, kita tulis dulu jadual 1 apa tajuk jadual ya. Kalau ilustrasi, kita mulakan dengan ilustrasi dia. Lepas tu di bawahnya, rajah 3. Lepas tu tajuk. Ya? Macam tu cara dia. Okey, petikan. Petikan. Okey, petikan tu ada dua. Ya? Panjang dia. Petikan ni maksudnya quotation ya. Yeah. So quotation ni ada yang panjang, ada yang pendek. So ada dua cara mengikut adalah petikan tu panjang ataupun pendek. Yang maksud panjang sini ialah lebih daripada 40 patah perkataan. Maksud pendek di sini kurang daripada 40 patah perkataan. Okey. Okey, yang kurang yang kurang daripada 40 patah perkataan. Okey, jadi dalam perenggan tu kita masukkan quotation seperti ini. Okey, lepas tu kita masukkan nama pengarang yang pemilik quotation ni, sumber ya. Tahun dan juga halaman, muka surat berapa petikan tu ada. Ini kita nak acknowledge bahawa kita sebenarnya copy paste tanda quotation ni. Kita copy paste daripada pengarang tersebut. Kita tak, bukan paraphrase. Kita copy paste. Ayat tu betul-betul seperti yang diucapkan oleh pengarang tersebut. Okay, so maksudnya kurang daripada 40 patah perkataan kita masukkan dalam perenggan. Misalnya kita cerita benda lain, lepas tu berakhir dengan petikan itu. Ya. Yeah. Okay, yang panjang macam mana? Petikan yang melebihi 40 patah perkataan hendaklah ditarik berasingan pada perenggan yang baru. So ada perenggan lain pula. Kita asingkan daripada perenggan yang sebelumnya.
Kalau yang kurang, okey, yang itu tak apa. Dia menjadi sebahagian daripada perenggan tersebut. Cuma kita nampak itulah ada tanda quotation seperti ini. Ya. Yang 40 tu mulakan dengan perenggan yang berasingan, perenggan yang baru. Ya. So ini saya, dari segi teknikal anda baca sendirilah. Yang setengah langkau, ensotan tu semua anda baca sendiri. Okey, yang ketiga, petikan bahasa asing selain daripada bahasa teks hendaklah ditaip dengan huruf condong. Bahasa teks bahasa Melayu. Ya, tapi kita nak quote apa yang pengarang tersebut dalam bahasa Inggeris. So guna huruf condong, ya. Ataupun mungkin daripada bahasa Bidayuh. So kita tulis huruf condong, ya. Dan ada quotation dia, ya. Dan lepas tu bolehlah kita terangkan terjemahan dia, ya. Okey, kalau kita menulis dalam bahasa Inggeris, ya, quotation yang dalam bahasa Melayu, huruf bahasa Melayu itu dicondongkan. Perkataan dalam bahasa Melayu itu dicondongkan. Okey, ya. Okey, seterusnya kita menggunakan sistem pengarang tarikh, ya. Sistem pengarang tarikh, jadi maksudnya contoh macam ni lah, Hawkins ini pengarang, lepas tu 2012. Okey, 2012 ni adalah tarikh artikel tersebut diterbitkan. Tarikh itu bukan tarikh idea itu diterbitkan, idea itu diucapkan, ya. Sebab dia mungkin kata ni dia sebut tentang perkara itu pada tahun 2010. Ya. Lepas tu dia tulis buku dan buku tu hanya terbit 2012. So dia akan menjadi Hawkins 2012. Ya. Dan satu lagi, mungkin kalau anda tak baca, anda ingat 2012 ni adalah tarikh lahir dia. Bukan, ya. Kalau tarikh lahir ni muda lagi lah Hawkins ni. Bukan tarikh lahir dia, ya. Okey, jadi bentuk asas rujukan dalam teks. Rujukan dalam teks tu maksudnya citation within text, ya. Menggunakan sistem pengarang tarikh. Pengarang tarikh, ya. Okey, hendaklah mengandungi pengarang dan juga tarikh. Okey, ya, jangan terkejut dan tidak salah sekiranya ada yang tulis, terutamanya jurnal lah, Hawkins 2012, koma September. Mungkin ada itu. Eh? Dan satu lagi ialah Hawkins 2012 A. Lepas tu ada lagi Hawkins 2012 B. Ini menunjukkan bahawa Hawkins ni rajin menulis. Eh? Jadi dalam setahun je ada banyak buku ataupun artikel dia tulis. Yang ni kita merujuk pada yang pertama, ni merujuk pada yang kedua pada tahun yang sama. Itu maksudnya. Okey. Untuk pengarang Inggeris, kita nampak nama dia mungkin Robert Hawkins. Tapi yang keluar dalam teks, Hawkins sahaja. Kalau ada dua orang Hawkins yang berlainan, itu baru kita letakkan initial dia. Ya, okay, ni Hawkins seorang saja, so Hawkins, ya. Walaupun nama dia Robert Hawkins. Okay, so nama Melayu, okay, ya. Nama dia mungkin Muhammad Fuad Jali, ya. Jadi, kita ada pilihan sebenarnya sama ada menulis Muhammad Fuad saja ataupun Muhammad Fuad Jali, ya. So ni cara kita menulis, ya. Sama ada Muhammad Fuad tahun ataupun Muhammad Fuad terus tahun, kedua-duanya dalam kurungan. Okey, nama pengarang yang menggunakan nama keluarga hendaklah diringkaskan kepada nama keluarga saja tanpa initial. Ya, contohnya Hawkins. Hawkins, ya. Dan nama keluarga ni termasuk juga pengarang di Malaysia. Pengarang okay, di Malaysia yang guna nama keluarga ni adalah siapa? Biasanya Chinese author. Malaysian Chinese, ya. So Malaysian Chinese, maksudnya kita boleh guna ni sajalah, Lee. Tapi kalau Lee tu ramai, kita kena letak itulah. Kita kena letak yang penuh lah. Dalam artikel kita tu, kita merujuk pada Li, dan Li pula ada 10 orang Li. So in that case, kita kena penuh sebab
to be sure li mana yang kita rujuk. Okey, initial tak perlu ada ya. Okey. Nama pengarang Arab hendaklah ditulis mengikut nama keluarga. Ini untuk mereka yang pendidikan Islam eh. Ataupun nama yang dikenal. Sebab orang Arab pun ada nama keluarga dia. Dia bermula dengan al something. Tapi bila kita tulis dalam senarai rujukan dia bukannya A tapi yang selepas al itu. Al-Kundi, so di bawah K, bukannya di bawah E, ya. Okay, so nama pengarah Melayu, India, Bumi Putra, Sabah, Sarawak, tulis penuh pada senarai rujukan. Dalam teks, kita ambil nama itu sajalah, ya. Tanpa bin binti dan tanpa anak lelaki atau anak perempuan, so kita ambil yang ini saja, ya. Kecuali kalau macam Viviana kan ada dua orang kan. Viviana ada dua orang. So dua-dua kita rujuk artikel dia. Itu kita kena letak dua-dua untuk memastikan Viviana mana yang kita maksudkan. Ya, kalau tak kita tulis ni saja, Viviana saja. Alright, okay. So ini nama pengarah Melayu. Nama pengarah Melayu adalah menggunakan nama diri pengarang tersebut. Jadi biasanya orang Melayu, contohnya Nur Azlan, ini sebenarnya bin Ghazali. Jadi dalam teks Nur Azlan saja, boleh juga kita tulis dengan penuh. So ada dua option ya. Okey. Okey, Melayu. Okey, ini pengarang Chinese ya. Pengarang Chinese. Chan Ngai Wang. Okey, dalam teks kita tulis apa? Kalau kita rujuk artikel dia, Chan, sebab untuk orang Cina, nama yang pertama itu nama keluarga. Nama yang, jadi ni tidak selaras dengan Western. Kalau Western, nama yang belakang tu adalah nama keluarga. So kita ambil yang belakang. So macam Chinese, kita ambil nama keluarga. Walaupun dia kedudukan dia depan. So Chan 2011. Kalau Chan ni ramai kita guna ni ya. Tapi kalau tak ramai pun kita boleh ni. Jadi saya ingat nama Chinese tu agak pendek, so kita boleh guna teruslah nama penuh dia. Okey, pengarang tunggal. So pengarang tunggal ni mudah saja. Bila kita nak menulis dalam teks, so kita kata read membuktikan bahawa. Ya. Yeah. Okey, ataupun seperti yang dikaji oleh Romlah di dalam kurungan ya. Dalam kajian mengenai pengajaran pembelajaran matematik Syahrir 2010. Itu semua kan. Okey, ada satu soalan dalam chat tadi daripada Margaret yang bertanyakan apa maksud sebahagian daripada pemerihalan, ya. Yeah. Okey, kita tengok beza dia. Kita tengok beza dia. Read membuktikan bahawa, jadi maksudnya pengarang tu sendiri, pengarang tu kita menyatakan bahawa read tu telah membuktikan. Ya. So maksudnya dia adalah mengambil peranan penting. Ini adalah pendapat dia. Ya, pendapat dia. Ini adalah idea dia. Ya. So ini seperti yang dikaji oleh Romlah. Okey. Okey, jadi Romlah mengkaji perkara itu, jadi kita acknowledge dalam kita punya citation, ya. Yeah. Okey, so yang ni pengarang bukan sebahagian daripada pemerihalan. So kita baca. Dalam kajian mengenai pengajaran dan pembelajaran matematik. Okey. So ini adalah sesuatu yang dinyatakan oleh Syahrir. Ya. Yeah. Ini adalah sesuatu yang nyata. Jadi kita apa site saja nama dia. Dia bukannya menjalankan kajian pengajaran pembelajaran matematik, tapi dia merujuk kepada ni kajian ini. Ya. Yeah? Okey, kalau di luar daripada pemerihalan, maksudnya peranan dia tidak sepenting yang pertama. Yang ini kuat ni. Dia membuktikan. Dia membuktikan. Yang ni
dia cuma menyebut tentang perkara ini. Ya, kalau Syahrir membuktikan itu akan jadi itulah sebahagian daripada pemerihalan. Ya, tapi dia cuma side. Dia kata dia buat sorotan literature dan kita nak side dia. Dalam sorotan literature tersebut, so kita letak nama pengarang itu. Ya. Yeah? Okey. So saya harap boleh bezakan antara keduanya. Kalau pemerihalan tu, peranan dia akan jadi kuatlah. Sebab kita sebut dia membuktikan ataupun dia membuat kajian itu. Ini dia cuma itu saja. Dia cuma apa? Menyebut site saja perkara tersebut. Okey ya. Macam mana pula dengan pengarang bersama? Ya? Untuk rujukan yang pengarangnya dua atau tiga orang, nyatakan dua nama pengarang itu setiap kali dirujuk dalam teks. Ya? So kalau pengarang Melayu, Abdul Razak, Abu Osman. Ya? Seperti ini, ataupun seperti ini, ataupun seperti ini, ya, dua ni. Okey ya. Yang dua ni, dua orang pengarang, tahunnya di akhir. Ya. So jangan buat Abdul Razak 2009 dan Abu Osman 2009. Kalau anda tulis macam tu, maksudnya Abdul Razak dengan Osman ni, Abu Osman ni adalah daripada dua sumber yang berlainan. Ya. Jadi sebenarnya satu sumber saja. Tapi dua pengarang, Razak dan Osman 2009. Kalau tulis tahun, Razak tulis artikel lain, Osman tulis artikel lain. Jadi itu maksud dia. Okay, so ada juga yang tiga kan? Yang tiga. Okay, untuk rujukan pengarang lebih daripada tiga, okey, tulis nama pengarang pertama saja diikuti dengan at all, ya. Kalau gaya APA kali pertama tulis kesemuanya, kali kedua dan seterusnya at all, ya. Gaya UKM nampaknya tu kan, kita boleh tulis at all. Dan at all cara menulis dia ETAL. Ya. Lepas tu noktah sini kan. Bukannya ET noktah lepas tu AL. Okey, jadi okey, Syafarudin ETAL noktah 2011. Walaupun ini satu, ini ayat ni kan, dia bersambung kan. Tapi ada noktah sini. So nampak macam peliklah. Sebab apa, sepatutnya noktah dan lepas noktah ni bermula dengan ayat baru kan, tapi tidak. Memang cara kita cite macam ni, at all. Eh? Okay, so di luar kurungan, di dalam kurungan. Yang bawah ni di luar kurungan. Okay, tanpa pengarang. Kadang-kadang kita tak jumpa nama pengarang, so kita boleh tulis unknown, A-N-O-N, noktah, tahun, ataupun dalam kurungan unknown noktah 2012. Okey. Pengarang yang sama nama. Pengarang yang sama nama kita kena tulis penuhlah, bukan Khalid saja, tapi yang ni Khalid Ahmad dan Khalid Yusof, ya. Yeah? Okey, macam mana dengan multi rujukan? Okey, tengok multi rujukan, maksudnya rujukan yang banyak dalam dia. Dua rujukan ataupun lebih yang ditulis bersama dipisahkan dengan tanda koma bertitik. Ya, tanda koma bertitik. Okey ya, tengok ah. Koma bertitik. Ya. So macam ni cara dia, ya. Dan susunan rujukan hendaklah ditulis mengikut urutan abjad. Bukan ikut tahun. Abdul Samad dekat sini,
Azahan kat sini, walaupun dua-dua A, kita tengok huruf yang kedua pula. Yang ni B, yang ni Z. Ya. So Z datang kemudian. Lepas tu Jamaluddin, KD. Bukannya kita tulis ikut tahun. Yang yang terkini sini misalnya. Ya. Ha, kita ikut urutan abjad. Okey, macam mana pula dengan ni? Untuk lebih daripada satu rujukan oleh pengarah yang sama, tahunnya dipisah dengan tanda koma. Jamaluddin ni tulis banyak artikel kan? Dan kita nak rujuk ke semuanya. Okey, jadi tak perlu kita tulis Jamaluddin 2007, Jamaluddin 2009, Jamaluddin 2012. Cukup kita tulis Jamaluddin, lepas tu koma. 2007, koma 2009, 2012. Okay. Rujukan pengarah yang sama dalam tahun penerbitan yang sama disusun ikut urutan. Misalnya in case lah, Syam ni banyak menulis, tahun berpuluh-puluh dia tulis kan. Okay, so kita kena letak tahun, lepas tu angka ni. A, B untuk menanda spesifik penerbitan 2010 A, 2010 B. Ya. So nanti senarai rujukan kita tunjuklah A tu apa sebenarnya. 2010 A tu apa nama dia, 2010 B tu apa nama penerbitan tersebut. Okey, jadi ini untuk itulah orang yang ambil pendidikan Islam, rujukan pada Al-Quran. Hendaklah diletak pada teks Al-Quran, bukannya pada terjemahan. Rujukan adalah dibuat pada nombor surah dan nombor ayat. Ya. Okey, penulis hendaklah menulis ayat Al-Quran dalam Utsmaniyah dan menjelaskan sumber terjemahannya. Okey, so mana rujukan dia? Ya, yeah, so ni panduan dia. Okey. Rujukan pada hadis ya. Dirujuk pada bilangan nama kitab atau bab atau nombor hadis sesuatu hadis itu didapati. Okey, so guna nota kaki ya. Nota kaki, footnotes. Hadis. Okey. Sekarang kita pergi pada senarai rujukan. Senarai rujukan tu reference list ya. Semua pengarang tarikh, sistem pengarang tarikh hendaklah diberikan sumber rujukan yang lengkap. Dalam teks tak perlu lengkap. Nama pengarang dan juga tarikh saja iaitu tahun itu dalam rujukan dalam dalam teks. Tapi dalam senarai rujukan mesti lengkap ya. Okey ya. Senarai ini diberi nama rujukan dan ditaip pada bahagian akhir tesis sebelum lampiran ya. So mesti diberi di apa letakkan muka surat jugalah, paging perlu ada ya. Penulisan tesis gaya UKM menggunakan senarai rujukan dan bukan bibliografi, bukan. Bibliografi tu kita boleh masuk semua, tak ada dalam teks pun boleh masuk. Tapi rujukan hanya yang ada dalam teks. Dalam senarai rujukan, maklumat daripada buku jurnal tidak dikelaskan ataupun dikategorikan. So jangan pula dalam rujukan tu kita buat. Ini website. Ini buku senaraikan. Ini jurnal senaraikan. Ini proceeding senaraikan. Bukan macam tu. Tak perlu kelaskan, tak perlu categorize. Ya? Kita tulis saja satu senarai saja tapi mengikut alphabetical order. Tak kisah buku ke, jurnal ke. Penaipan senarai rujukan adalah dibuat selang satu baris antara satu ni dengan satu lagi tu selang satu baris. Rujukan yang pertama dengan yang kedua selang satu baris. Ya. Senarai rujukan adalah ditaip mengikut pengarahan tarikh. Okey. Okey, ni transliterasi. Mungkin kita skip bahagian ni. Siapa yang daripada pendidikan bahasa Arab tu ataupun yang Islam tu boleh tengoklah. Transliterasi dia macam mana. Okey, jadi calon adalah menggunakan kaedah aksara. Bukannya ikut sebutan tapi ikut aksara. Kalau Asyams matahari ya.
Ikut sebutannya Ash-Shams, tapi ikut huruf Al-Shams. Okey, jadi gaya UKM kita ikut ni, kaedah aksara. Kita nampak Al tapi jangan bunyikan, bila nak baca jangan bunyi Al-Shams tapi mesti Ash-Shams. Okey, nama pengarang barat. Ya, nama pengarang barat, nama keluarga. Nama pengarang barat ataupun pengarang yang menggunakan nama keluarga hendaklah diringkaskan dahulu kepada nama keluarga sahaja. Nama selainnya hendaklah dalam bentuk initials. Paraf hendaklah ditype selepas nama keluarga. Ini initial hendaklah ditype selepas nama keluarga, didahului dengan tanda koma. Contoh ya. Contoh. So, ni ramai juga yang buat silap ni. Sebab apa? Kalau Humphrey, dia tulis Humphrey sebagai nama keluarga. Jadi sepatutnya HJM Bowen. Nah, Western name dia senang saja ya. Yang paling belakang sekali itulah nama keluarganya. Yang depan-depan tu initial. Nama Chinese yang depan sekali adalah nama keluarga. Yang lain tu adalah kita buat dalam bentuk initial. Ya. Okay, John Fitzgerald Kennedy. So ni nama penuh eh. Untuk Presiden Kennedy, mendiang ni Kennedy. Itu nama penuhnya. Ya. Yeah. Tapi bila kita tulis dalam rujukan, selain rujukan dia akan jadi Kennedy JF. J ni John Fitzgerald. Ya. Yeah. Kennedy JF. Tak nampak bawah bapak ibu. Okay, ni bahasa Arab eh. Sebab pengarang Arab. Pengarang Arab ada keluarga ni contoh kan. Al-Tabrani. Sulaiman bin Ahmad Al-Tabrani. Ya. Yeah? Jadi Al-Tabrani. Ya. Yeah? Koma Sulaiman Ibnu Ahmad. Okay. Dalam senarai bukan bawa A tapi bawa T. Okay, nama-nama yang dikenali Ibnu Taimiyah. So tulis sebagai Ibnu Taimiyah. Ya. Yeah? Ibnu Taimiyah. Okay, nama pengarang Melayu. Nama pengarang Melayu yang ditype dengan lengkap hendaklah dikekalkan. Tapi setengah orang Melayu ada dia guna initial, ya. Yeah? Jadi kita kekalkan saja. Contoh pengarang Melayu dia guna macam ni kan, Zakri HH. So kita tulis dia, ya. Yeah? Bakar MAA. So tulis Bakar MAA. Okey, pengarang Cina. Ni pengarang Cina ya. Yeah? Ding Chu Ming ditulis sebagai Ding, Chu Ming. Okay, H.S. Lee. Kadang-kadang dia buat macam ni kan. So Lee ni nama keluarga. So Lee, dia mesti nama keluarga, initial. Okay, macam mana dengan ni pula? Nama pengarang Cina dengan nama Kristian. Hendaklah di-type menggunakan initial seperti berikut. Edward Lim Hak Chi. Ya. Yeah. So nama keluarga mana? Lim. Nama keluarganya adalah Lim. So Lim EHT. E ini untuk Edward. So kita tulis E L EHT sebab Lim ni dah diambil untuk nama keluarga. Nama pengarang India ditype dengan lengkap hendaklah dikekalkan. Okey, S Baskaran ditulis sebagai Baskaran S, ya. Yeah. Pengarang Indonesia, pengarang pribumi Sabah Sarawak, ya. Yang Indonesia yang lengkap dikekalkan. Okey, Saragih ditype sebagai Saragih Arhej, ya. Pengarang pribumi Sabah Sarawak ditype dengan lengkap hendaklah dikekalkan. Ya, semudah kita ikut.
seperti nama dia seperti yang dia tulis ya. Alright. So pengarang tunggal di bawah sana rujukan so macam ni. Tengok eh. Pengarang Western Miller RK. Nama dia mungkin Robert Miller, so akan jadi Miller RK. Tidak ada kurungan. So ni buku eh. Ah ni buku The Informed Argument. Alright. So ni apa? Okay, San Diego ni adalah tempat diterbitkan. Bandar tempat diterbitkan. Harcourt ni adalah nama publisher dia. Sekejap eh. Okay, Harcourt Brace Javonovich Publishers. Tu adalah nama penerbit. Okay, ini pengarang Melayu, Nik Anwar Nik Mahmud. Yeah. Okay, dalam kad pengenalan mungkin Nik Anwar bin Nik Mahmud. Yeah. Dia mungkin dikenali sebagai Profesor Datuk Nik Anwar Nik Mahmud. Jadi, bin binti dan pangkat dia Datuk ke, Pangeran ke, Tan Sri ke, Profesor ke, tak perlu ada. Ya? Yeah? Tidak perlu tulis. Tulis nama saja. Ya? Yeah? Okay. So, ini nama buku. Tempat buku diterbitkan dan nama penerbit. Kalau pengarang bersama, tu buat macam ni. Nama Malaysian name, Malay name, penuh saja. Ya? Yeah? Okay. So, tak jadi masalah. Yang jadi masalahnya Western names setiap satu tu kena initial ya, setiap satu tu kena initial nama keluarga dan juga initial. Okey ni bab dalam buku ya, bab dalam buku sebab dia ada dua tau, dia ada buku lepas tu dia ada bab, so macam mana nak tulis ya. Okey, buku yang besar itu, semua buku tu yang jadi penyuntinnya adalah Jamaluddin. Ya, katakan bab yang pertama ditulis oleh Abdul Latif, bab yang kedua ditulis oleh orang lain. So bab yang pertama Abdul Latif, kesan pembangunan sosioekonomi. Okey, tu tajuk dia. Tengok ah tajuk dia. Kesan pembangunan. Dia guna apa? Dia guna sentence case. Maksudnya ini saja huruf besar, yang lain huruf kecil. Yeah. Okey, lepas tu dia kena tulis dalam DLM. Ni buku yang besar, tajuk buku tu. Ni penyunting, editor ya. Yeah. Pengurusan persekitaran. Yang ni dia akan gunakan bukannya sentence case tapi title case. Title case maksudnya setiap kataan ni bermula dengan huruf besar. Ya, yeah. Kecuali perkataan kecil lah macam di, dan sebagainya. Okey, dan kena nyatakan ni halaman. Sebab apa? Buku tu banyak kan. Bab lain tu orang lain punya. Bab dia muka surat 72 hingga 103 saja. Okey, karya tanpa tarikh, tanpa tempat, tanpa penerbit. So ini cara dia. Okey ya. Okey ni apa? Ini tanpa tarikh, TTH ya. Yeah. Okey, ini adalah tanpa tempat, TPT. Ini ND. ND ni apa ya? Yeah? No date. Yeah. Ini TTH ya. Yeah. Tanpa tarikh. Ni pun tanpa tarikh. TTH ya, yeah. TTH. Okey, senarai rujukan makalah dalam jurnal ya. Okey, so ini adalah jurnal. So nampak ya. Anda Nastuti Mohtar, nama pengarang, 2000, tarikh diterbitkan, tahun diterbitkan. Okey, ni artikel dia. Dalam jurnal ni ada banyak artikel. Salah satunya adalah artikel Profesor Anda Nastuti ni. So cara menulis dia ialah sentence case. Gabungan G huruf besar yang P huruf kecil. P huruf kecil, D huruf kecil. Ya. So macam tu cara dia. Okey, pengarang bersama. So ni pengarang bersama. Okey, pengarang Malaysia. Anda Nastuti ni Malaysia.
Okay, so penuh. Hmm. Tapi yang Chinese, nama keluarga initial, ya. Okay, so buat macam ni. Okay, ni proceeding, ya. Proceeding. Okay, proceeding, so macam ni cara. Tahun, tajuk, sebab dalam satu proceeding tu ada banyak artikel. So ni artikel dia. Artikel dia. Okay, dan ini adalah tajuk proceeding tersebut. Tengok, italics ya. Proceeding pengurusan persekitaran. Lepas tu ada halaman. Halaman ni merujuk halaman artikel dia. Okay, so ni satu lagi contoh. Ah, okay, tajuk artikel dan juga tajuk proceeding itu. Dan mesti ada halaman. Okay, kita merujuk thesis dan juga latihan ilmiah yang lain. Ya? So kita tulis apa? So ini adalah thesis. Ya? Okay, tidak perlu italics. Tulis saja thesis Dr. Falsafah Jabatan Sejarah UKM. Ya? Yeah? Okay. So yang lain pun ikut saja. Ini Western. Eh? Howie J. 1977. Ini thesis Dr. Falsafah. Okay. Okay, ni kertas kerja. Eh? Oh, so, ini cara kita tulis kertas kerja. So, kita kena tulis kertas kerja persidangan kebangsaan pertama. Okay, ni juga contoh kertas kerja. So, tajuk, lepas tu kertas kerja seminar kebangsaan, geografi dan sains dan alam sekitar. Yeah? Okay, so ni ada lagi lah. Laporan teknik, kertas kerja, minit mesyuarat yang mungkin kita akan rujuk kemudian. Jadi setiap orang boleh, itulah link yang saya bagi tu tengok ya. Kalau nak tengok apa, Google saja gaya UKM, tapi dalam dia ada banyaklah. Dalam slide ni saya fokus pada perkara-perkara yang penting saja ya. So untuk mesyuarat, untuk laporan dan sebagainya. Okey. Ni ada satu ya, temu bual. Dalam APA pun perkara yang sama juga. Bila kita temu bual orang lain, kita kena nyatakan di dalam teks. Tapi tak perlu okey, individu yang ditemu bual adalah tokoh yang berwibawa dalam tu. Okey. Abdullah Muhammad Saleh, sejarah penerbangan berita kebangsaan Malaysia, temu bual. Ya, jadi kita tak perlu tulis apa initial, bukan initial, tak perlu tulis dalam bentuk italics. Ya, kita hanya perlu tulis temu bual dan juga tarikh 12 Mei. Ya, kenapa tak boleh tak tulis tahun? Tahun ada dekat sini. Ya. Rujukan elektronik, so anda tengok sajalah rujukan elektronik. So yang atas ni sama, tapi ditambah dengan ni. Tengok ah, dia berakhir dengan HTTP URL dia, lepas tu 20 Julai. Ini kurungan sesiku. Ya? Kurungan sesiku. Alright. Okey, ada soalan? Okey, boleh on kamera untuk bertanya soalan. Okey, Margaret, soalan tadi sudah terjawab ke? Margaret ada tanya soalan tadi kan? Ya, yeah, doktor. Ya, yeah, okey. Saya ada soalan. Saya Farah Hazani. Okey. Kan tadi doktor ada bagi tahu yang contoh kalau Hawking tu dia ada buat banyak penulisan kan. Jadi akan ada tahun lepas tu ada
huruf A, B kan. Kalau dia gunakan artikel yang sama, contoh penulis tu gunakan artikel yang sama tapi petikan yang berbeza. Perlu tak letak A dengan B? Okay, tak perlu sebab sumber yang sama. Sumber A je. Yang membezakan tu kalau dia guna artikel yang berlainan lah. Baru dia buat berlainan. Dia tak ada masalah. Even dalam citation tu, mungkin satu sumber kita rujuk beberapa kali. Betul-betul. Bab 2 sebab literature kan. Kita rujuk artikel tu. Lepas tu bab 5 pun kita rujuk juga benda yang sama. Jadi tak ada masalah. Jadi kita tak perlu letak A, B, C, D tu lah. Tak perlu. Kalau pengarang yang rajin, pengarang yang rajin dia banyak artikel dan kita merujuk pada semua artikel, that case baru perlu. Okay. Jelas. Terima kasih, Doktor. Yang lain macam ni, kalau ada soalan, kalau tak ada soalan, kita terus pada ni lah. Kita terus pada quiz ya. Kita terus pada quiz. Doktor. Ya, Eliza ya. Ya, saya nak tanya kalau rujukan elektronik macam blog tu, boleh ke doktor? Blog. Boleh. Cuba rujuk. Itulah gaya UKM yang terkini. Gaya UKM yang terkini. Dalam ni ada tak? Saya tengok sekejap ya. Tapi dalam ni, rasanya dalam saya punya Instagram tu ada. Banyak. Cuba cari saja. Hashtag gaya UKM Dr. Zam. Cari kat situ. Mungkin jumpa ya. Okay, saya check sekejap. Mama, awak kata awak bukan samurai? Bukan. Yang tu ayah punya. Dia ni, dalam ni. Okey, sekejap. Saya pernah buat tentang perkara ni. Maksudnya chips kita tu, kita punya. Tu aktifnya. Yang chips dia punya, yang chips dia punya, yang chips dia punya, yang chips dia punya. Lah. Kita pergi bagi chips. Okey, ini. Okey, ini apa ni? Blog yang saya tulis sebab ada khusus yang berkaitan. Okey. Ini nampak ke skrin? Saya share skrin kan? Nampak. Okey. So ini lebih ringkas lagi daripada yang dalam slide tu. Elektronik ya. Okey, ini dalam filem, video, slide pun kita boleh buat rujukan sebenarnya ya. Filem Alibaba ni semua. Video even yang slide pun PowerPoint dan sebagainya. Kita tulis je slide, SLAID. Okey ya. So ni rujukan elektronik ya. Rujukan elektronik, CD-ROM, laman sesawang dan sebagainya. Ini contoh. Ini adalah jurnal artikel tapi dikeluarkan dalam web. Dikeluarkan dalam web. Sekarang ni jurnal artikel dah ada DOI. Kalau ada DOI, kita tak perlu sangatlah yang ni. Okay, so kalau blog tu macam mana? Kalau blog tu lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni.
okay, nama pengarang, tahun, tajuk blog itu. Ya, yeah, tajuk blog itu, URL dan tarikh akses. Nah, kalau CD-ROM, ini cara dia. Ini cara dia. Kita tulis CD-ROM.